benda tu agak trauma lah. Saya rasa macam trauma juga kan. Tapi insyaAllah lah lepas ni mungkin saya rasa pihak production akan ambil lebih lagi orang kata penindakan ataupun check dan sebagainya kan. Siapa je tak cemas kan kalau berdepan situasi digigit serangan berbisa. Gara-gara insiden awal Ogos lalu, Riz Amin berdepan trauma teruk. Kata Riz, itu merupakan kejadian pertama berlaku dalam hidupnya sepanjang bergelar pelakon. Nasib baik sempat bawa pergi klinik. Kalau tidak, habislah kan. Kita tak expect kan, dia macam orang kata apa, kejadian alam. Saya ada scene dekat tepi sungai di mana ada batu-batu dan sebagainya, dan scene itu adalah scene yang agak heavy, ada bomba dan sebagainya. Jadi saya rasa macam bersalah kalau saya stop shooting tu immediately, and then bila saya tengok alamak ada bomba kat belakang semua bagai kan, saya dah kena sengat tu. Saya beritahu partner saya lah, Siti Rizat, dia kata okay Aris, aku rasa macam ada benda sengat kepala aku ni kan. So I cakap dia jangan beritahu diorang lagi, because I respect diorang, I nak benda tu habis. So after 15 minit bila bomba dah tuang air, dah tertembak air tu kena dekat hidung semua, I terus bangun. I rasa dah sesak nafas, I rasa muka I dah macam itchy, the whole body become lebam tau. So I macam so I would like to say thank you so much to production team Riders One, kerana mereka mengambil tindakan sangat cepat, bawa saya ke klinik yang berhampiran. On the way pergi tu saya hanya berzikir, saya hanya berselawat saja. Saya memang ya Allah, saya dah nampak ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah saya. Kebas, pernafasan saya dah macam makin berkurangan, heartbeat saya doktor cakap if not mistaken dalam 186 heartbeat saya. Saya sampai je doktor cakap alhamdulillah nasib baik cepat, kalau tidak bye bye kan. Alhamdulillah lah, 3 injection, 2 botol drip. Saya collapse dekat hospital, dekat klinik tu 2 jam juga. Saya tak sedar diri, saya mengacau, and then doktor pesan dekat orang suruh hantar saya balik. Saya tak boleh drive dan sebagainya. For the next day tu alhamdulillah lah, I'm getting better. Kena saya, yang saya rasa dekat kepala, dekat area sini tau tu, bila saya pegang tu memang bengkak dia yang sangat besar. Saya ambil tangan SC Rizat, kau sentuh ni Jad, ui bengkak. And then bila sampai sana doktor cakap kalau lambat sikit bye bye. And bukan seko banyak eko, tapi saya tak tahu binatang apa yang sengat saya. Tapi alhamdulillah production ambil tindakan sangat cepat, dan Allah masih lagi bagi saya peluang untuk hidup. Alhamdulillah. Bang, adakah ini kali pertama abang mengalami situasi cemas macam ni bang? Belum ni pun pernah. Masa saya buat Polis Evo 2 pun, saya memang dihantar ke hospital Kelang pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Zizan lah banyak tolong saya. So lutut saya bengkak. So benda-benda tu kita tak boleh expect kan. So yang kena gigit ni kali pertama. Saya tak tahu binatang apa yang gigit. Saya macam dah nak mati lah saya rasa. So kiranya lepas abang kena tu, abang direhat sekejap ke ataupun sambung balik continue lepas tu? Alhamdulillah. Memang kebetulan selepas saya kena tu 2 hari saya ada break. So masa tu lah saya macam relax sekejap kan. Tapi second itu saya keluar, tetap keluar meeting kerja sampai ke spek lah. Buku bengkak, tak boleh buka mata macam ni. Tapi sejuru pada kejadian tu bang, abang ada tak rasa fobia mungkin? Yelah kena nak over-over kat sungai, nak baring ke apa? Benda tu agak trauma lah. Saya rasa macam trauma juga kan. Tapi insyaAllah lah lepas ni mungkin saya rasa pihak production akan ambil lebih lagi orang kata penindakan ataupun check dan sebagainya kan. Ya, diorang they did that, but kita tahu benda tu kan, kita tahu binatang kan. So trauma tu ada lah sikit. So maybe saya pun ada hutang scene lagi, saya akan discuss dengan diorang, and saya tahu diorang akan bagi solution lah untuk teruskan penggambaran tu. Sekiranya ni pengorbanan sebagai seorang pelakon ataupun seorang individu aktor yang bernama Riz Amin untuk menghiburkan peminat. I assume that you kena ada pengorbanan, you kena ada effort ataupun passion untuk you menghabiskan tugas yang diberikan pada you. Dan saya menghormati jugalah sebab saya dapat tahu ialah kos nak panggil bomba dan sebagainya, lepas tu masa dan sebagainya. So itu adalah satu pengorbanan lah untuk pada saya lah saya katakan. Tapi tak tahulah terpulang pada orang lain, tapi pada saya korbankan benda tu demi satu naskah yang ataupun scene yang terbaik lah, insyaAllah. Keluarga tak risau bang, isteri dia macam mana?